Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, pelaku usaha industri kecil dan menengah IKM logam di Kota Semarang memprediksi saat Ramadan maupun perayaan Idul Fitri tahun ini, penjualan produk mereka akan meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Bulan Ramadan maupun perayaan Idul Fitri membawa berkah tersendiri untuk sebagian orang. Salah satunya bagi pelaku usaha di sentra industri logam yang ada di Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Setiap tahunnya pelaku usaha logam di Semarang ini mengaku ada peningkatan penjualan saat bulan Ramadan tiba. Diprediksi tahun ini produk mereka juga akan mengalami peningkatan penjualan. Adapun produk dari logam yang mengalami peningkatan penjualan yakni seperti alat-alat masak serta oven untuk membuat roti. Setiap tahunnya pada saat bulan Ramadan, penjualan produk logam mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan penjualan hari biasa. Industri, ya, gandang, ya, gandang yang laku. Terus apa lagi? Gandang, penggorengan, ya ini segala macam laku semua. Itu peningkatannya sampai berapa tuh? Sampai itu? Peningkatan penjualan daripada hari biasanya. Oh, sampai 2 kali lipat. 2 kali lipat. Menjelang Ramadan itu, menjelang itu lagi biasanya itu alat-alat dapur. Yang khusus alat-alat dapur atau oven roti itu sangat meningkat tajam. Karena banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan untuk masak-masak alat dapur atau pembuatan roti oven. Untuk mendapatkan bahan baku logam, para pelaku usaha logam ini mengaku tidak kesulitan lantaran sudah ada distributor di Semarang. Sigit Nugroho, Simpang 5 TV.